Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sepuh, Pak Haji Supena, Bapak Sari, Pak Ustadz, Pak Edi, Bu Haji, Bu Hajah, hadir pada malam ini. Kita panjatkan puji kehadirat Allah SWT tentunya dengan waktu yang tersisa ini setelah kita berjamaah sholat maghrib, dilanjutkan dengan zikir, tahlil sebagai tanda bahwa kita tetap harus ingat kepada Allah, ingat kepada Allah, ingat kepada Allah yang menciptakan kita, dan jangan sampai lepas ingat kita kepada Allah dan sampai lupa, karena ketika lupa maka kita akan seakan-akan kita itu lepas dari rel atau asirat mustaqim, petunjuk yang lurus itu. Nah, itu tetaplah ingat kita. Karena maksiat itu karena lupanya kepada Allah. Maksiat itu lupa kepada Allah. Kalau ingat tidak mungkin. Baiklah, pada malam ini kita melanjutkan kajian kita semua. Yang pada malam kemarin kita sudah mengkaji hadis yang ke-13 kalau tidak salah. Kita lanjutkan ke-14. Lafadznya hampir sama. Tetapi ini judulnya yaitu unik dan dahsyatnya bacaan sholawat yang kita baca setiap saat. Jadi sangat unik ibadah baca sholawat. Sholawat yang merupakan doa dan ibadah, tetapi unik. Coba kalau kita bandingkan perintah ibadah yang lain, kewajiban sholatnya. Aqimi sholata lidzuluki syamsi ila ghasaqil lail. Laksanakan sholat diduluki syamsi setelah terbenam matahari ila ghusl sampai gelapnya malam, ghusl lail gelapnya malam, wa Qur'an al-fajri dan laksanakanlah sholat fajar. Qur'an al-fajri sholat fajar, kemudian yaitu sholat-sholat yang lima waktu itu maksudnya. Nah, kemudian itu perintah sholat, aqimi sholat, kemudian perintah puasa, kutiba alaikum siyam, kama kutiba alaikum minkum la'allakum tattaqun. Perintah puasa, langsung perintahnya. Isim, fi'ilnya fi'il amr, memerintah. Kemudian, wa'atimul hajja wal umrata lillah. Kemudian itu perintah haji, sempurnakanlah ibadah haji dan umroh, langsung. Perintah sholawat, didahului dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu, sallu alaihi wasallimu taslima. Allah dulu yang bersolawat dan malaikat baru merintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis ini, coba ada kehebatannya apa dari hadis ini dan ada hadis lain yang saya kutip dari kitab-kitab lain. Bismillahirrahmanirrahim. Matannya berbunyi, Atani Atim bin Indi Rabbi Azza wa Jalla faqala man sholla 'alaika min ummatika sholatan kataballahu lahu biha asyra hasanatan wa maha anhu asyra sayiatan wa rafa'a lahu asyra darajatin wa radda 'alaihi mithlaha. Itulah matan hadis rawahu Ahmad an Abi Thalhah, riwayatnya dari Imam Ahmad dan Imam Abi Thalhah. Datang lagi malaikat Jibril, utusan dari sisi Allah Tuhan Azza wa Jalla yang Maha Perkasa dan Maha Agung. Faqala, langsung berkata, man sholla 'alaika min umatika. Nah, kalau kemarin kan umati, ini mah umatika, umatmu. Barang siapa yang bersholawat, berdoa, sholawat. Nah, itu kan sholawat itu doa, doa, berdoa, bersholawat itu. Barang siapa yang bersolawat alaika kepadamu min umatika dari umatmu solatan satu kali solawat, kataballahu lahu biha asyra hasanatan, maka Allah mencatat, kataballahu, Allah mencatat lahu baginya biha dengannya itu asyra hasanatan, 10 kebaikan, 10 kebaikan. Wa ma anu asyra sayiatan, dan mendipek, menghapus maha, jadi menghapus, menghilangkan asyara syai'atan, dengan satu kali bacaan sholawat 10 kebaikan ditambahkan dihapusnya 10 kejelekan atau kesalahan asyara syai'at
kejelekan. Wa rafa'alahu, dan meninggikan baginya asro darajat, 10 derajat. Ditinggikan oleh Allah derajatnya sampai 10 derajat. Wa rada'alaihi mithlaha, dan Allah dan kalian takkan menemukan semisal apa yang telah disebutkan. Mithlaha, semisal Nabi telah sebutkan. Itulah kehebatan dan kedahsyatan serta keunikan bacaan sholawat. Tadi sudah kita bandingkan bagaimana perintah Allah terhadap ibadah-ibadah haji, ibadah sholat, ibadah puasa langsung. Di sini Allah hanya melibatkannya, hanya membalas. Tapi di sini dalam apa bacaan sholawat, di samping membalas dengan pahala yang begitu banyak, Allah sendiri terlibat atau bersholawat kepada Nabi. Malaikat bersholawat kepada Nabi. Maksudnya bersholawatnya Allah bukan baca Allah, maksudnya seperti kita. Allah itu senantiasa mengikhlaskan, meridokan kepada Nabi sehingga tetap dimaksumnya Nabi. Jadi segala tinggalnya dalam ridho Allah. Malaikat memohonkan ampun dan mendoakan, tetap mendoakan, bukan ampun kepada Nabi, kepada umatnya yang bersholawat, tetap mendoakan. Kita yang mendoakan kepada Nabi, Allahumma Sayyidina Muhammad wa ala alihi, kemudian kepada para sahabatnya wa ashabihi, pada pengikutnya setelah para sahabat wa atba'ihi ajmain semuanya. Nah, itu bacaan sholawat yang kita baca. Apa di antaranya lagi keuntungan lain dari hadis lain? Saya kutipkan nih. Yang pertama, keuntungan bahasanya malaikat memohonkan ampun. Ya, jelas tadi dalam baca sholat tadi sudah ada di hadis ini. Malaikat memohonkan ampun. Selama kita bersholawat terus malaikat memohonkan ampun kepada yang baca sholawat. Kemudian yang kedua, nanti kita akan mendapatkan syafaat. Kalau kita rajin baca sholawat, sering baca sholawat terhadap Nabi, kita akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Kita sangat butuh sekali. Sangat butuh dengan syafaat Rasulullah. Nanti dalam beberapa hadis bicarakan lagi tentang syafaat Rasulullah. Jadi orang yang paling berhak mendapatkan syafaat itu, kata Rasulullah dalam hadis itu, yang paling berhak mendapat syafaatku ialah orang yang paling banyak membaca sholawat untukku. Paling dekat dari banyak baca sholawat, jumlah baca sholawatnya banyak, itulah yang paling dekat dengan Nabi. Kemudian yang ketiga dalam hadis lain, terhindar dari kesusahan dunia dan akhirat. Kalau baca ya ada sekala pikirannya tidak susah lah. Walaupun menurut orang lain kayak susah, tapi kita kan tidak merasa susah. Karena bersholawat sih. Kemudian sebagai pencuci dosa, kita baca sholawat dengan banyak sholawat kepada Nabi, Allah menjanjikan dosa kita dicuci, diampuni oleh Allah SWT. Kemudian bacaan sholawat yang kita baca itu dibalas dengan 70 kali lipat pahala kebaikan. Terhindar dari sifat kikir. Sebab sabda Nabi, orang yang paling kikir ialah orang yang ketika dibacakan namaku, dia tidak menjawab dengan bacaan sholawat. Dan sedikit kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, mendengar Muhammad, namanya itu asli kepada Nabi Muhammad, maka kita bacakan juga Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi, atau dilanjutkan dan pada keluarganya. Itu keuntungan-keuntungan dari bacaan sholawat. Nah, jadi bacaan sholawat ini dalam hadis lain disebutkan sebagai wasilah ampunan dan terkabulnya hajat. Karena jadi dengan bacaan sholawat, apa yang kita hajat, takdirlah, maka ditentukan oleh Allah. Kemudian pahalanya sholawat itu kita mendoakan kepada Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tapi nanti pahalanya itu mantul kepada kita. Ibaratnya secara akal saya, ini akal kita yang kita sampai ke sana. Kalau botol ini terus diisi, padahal botolnya sudah penuh. Penuh karena Nabi Muhammad itu senantiasa dimaksud, senantiasa mendapat kebaikan-kebaikan dari Allah. Kemudian
disolawatilah kita doakan, maka doanya itu akan luber di berat botol itu, luberlah si botol. Siapa? Kita sebagai nampannya, kepada kitalah luberannya. Berat seperti itu. Jadi kembali kepada yang bersolawat. Kemudian bacaan sholat itu kan sosok Nabi itu pantaslah, beliau itu kan yang berjuang membukakan jalan kepada jalan yang lurus, dari gelap menuju kepada yang terang, mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad. Pantaslah kalau kita senantiasa memuji dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu banyak-banyak membaca salawat, dan ketika ada membaca salawat menyebut atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga harus menyebut sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim alaihi, agar jangan disebut orang yang tadi yang kikir tadi oleh Nabi. Itu barangkali tentang hadis yang ke-14 ini. Nah, mudah-mudahan kita masih diberi usia untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Tidak menutup kemungkinan mungkin ada hal-hal yang dibahas lagi oleh para bapak yang hadir di sini. Ini tidak menutup kemungkinan, mangga barangkali sebelum tiba kita bersama-sama melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah. Jadi saya saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.